khas banduan. Manusia banduan ni manusia. Dia ada anak, ada isteri, kena cari rezeki, nak tolong keluarga. Kalau dia ketua keluarga, kenalah dia cari kerja, dapat kerja. Saya tak nampak itu satu masalah bagi kerajaan negeri untuk menangkan mereka. Banduan yang dah clear, yang dah keluar kan, mungkin ada persepsi tu tadilah. Jadi persepsi tu kita kena betulkan bahawa mereka ni manusia biasa, rakyat ni Selangor tu khususnya, dan mencari rezeki. Kalau dia ada keluarga, kena, kita kena fikirkan benda tu. Saya tak nampak benda tu patut kita halang ataupun kita menyusahkan mereka. Dia, warga asing ni dulu matlamat kita ambil untuk dalam bidang pembangunan, construction, peladangan. Sebab kita nampak orang tak minat. Tak minat bekerja, kata yang susah, kotor dan bahaya. Itu benda-benda tu. Tapi persepsi ni sekarang, kalau kita tak bekerja, kita tak akan dapat gaji. Jadi jangan jangan sangat memilih. Saya rasa pekerja-pekerja di Malaysia ni mempunyai kemampuan untuk bekerja. Dan isu, kalau kita tak boleh salahkan kenapa kerajaan utamakan warga asing, sebab kita tak bersedia untuk ke depan. Tapi dalam keadaan, saya percaya dengan kemahiran-kemahiran yang ada di orang tempatan, boleh buat juga sangat. Saya minta sangat supaya kita war-warkan sejauh mungkin, selebar mungkin, seluas mungkin kepada golongan penganggur. Ini bila penganggur kita tinggi, ekonomi kita masalah sangat. Selangor ni kalau banding dengan negeri-negeri lain, kita okey, tak ada masalah. 4.7 national level, kita 2.7. It's quite low pengangguran di Selangor. Tapi usaha kita kerajaan Selangor itulah, kita akan teruskan lagi dan lagi. Saya harap di luar sana, terutama golongan penganggur yang nak bermajikan. Ini semua majikan, yang ada majikan kan. Datang ke depan, kontak kita, hubungi kita, hubungi kerajaan Selangor, supaya kita tengok kualifikasi dia tak adalah teruk sangat. PMR ada, SPM ada, 1,200 gaji minimal lebih, 1,300, kemudian allowance lagi, insentif, kebanyakan dia orang benda yang sama. Kemudian bukannya kontrak, permanent. Maknanya kalau kita dah bekerja dengan dia orang dengan kerja permanent, kita diberi jaminan pekerjaan tu sampai umur 60 tahun.